Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Milia Rahman. Dan di video kali ini gue mau buat ini cuy, apa, penghitam body kasar. Ini gue mau eksperimen dikit sih. Sebenarnya udah banyak yang eksperimen penghitam body kayak gini. Ada yang pakai sunlight dengan oli, dan hari ini gue mau nyobain oli, ya, oli bekas. Nih, bentar gue videoin dulu. Oke, jadi ini udah ada oli bekas sama gue pakai clean. Karena ini kan murah nih, satunya ini 500 cuy. Jadi gue mau coba satu saset dulu. Ntar gue campurin sama olinya. Ini olinya oli bekas ya, jadi yang oli udah kental banget hitamnya, itu lu saring terus lu pakai gitu ya. Jangan oli baru, kalau oli baru mah sama aja bohong cuy. Oke, gue campurin dulu. Ini satu saset ya. Oke, jadi ini udah sempet tumpah tadi di plastiknya. Untung aja gue dobelin plastik ya, soalnya tadi gue bawa pakai motor. Dan ya, ini gue pertama pakai satu tutup botol dulu penuh, tuangin. Gue pakai tiga ya, pakai dua tiga tutup botol. Tiga dulu. Nah, kalau udah, terus tinggal diaduk cuy. Tapi ini kayaknya olinya kurang banyak deh, soalnya jadinya masih kental banget. Kita tambahin buat dua tutup botol lagi. Oke, jadi totalnya 5 tutup botol ya. Langsung tinggal kalian aduk. Oke, gue rasa ini udah cukup. Nah, nanti langsung kalian olesin ya. Jadi nanti habis diolesin, jangan langsung kalian cuci. Jadi biarin dia ngeresep dulu, kalian keringin dulu. Oke, ini gue mau nyoba di bagian sini dulu ya. Ini kan body kasar ini yang warna hitam. Ini udah kusam. Nah, gue mau coba dulu bagian sini. Setengahnya dulu aja ya, biar kelihatan nanti perbedaannya. Oke, ini kita biarin dulu selama sebenarnya kalau pengen enak sih kalian olesin dulu semua baru kalian diemin ya. Tapi ini gua mau coba perbandingannya dulu, jadi kita diemin sekitar 10 atau 15 menit ya. Oke, ini udah hampir 10 menitan ya, jadi langsung kita lap aja. Kelihatan nggak perbedaannya tuh ya, kelihatan banget sih nih perbedaannya nih ya, bener cuy. Yang ini lebih gelap, yang ini tuh ya, bawahnya dia lebih gelap. Oke, jadi lumayan kelihatan ya perbedaannya. Perbedaannya itu lihat banget cuy, yang ini dia udah gelap hitam gitu. Ini kita lap lagi tuh ya, yang ini masih pudar warnanya. Oke, langsung aja gua olesin ke semua bodinya. Body hitam ya, body hitam kasar yang dihitamin. We'll be right back.
jadi udah gua olesin tadi di beberapa yang bagian hitam kasarnya. Jadi ini sih kurangnya satu cuy, olinya kurang hitam banget. Jadi memang tadi pas gua lap itu olinya memang nih belum hitam banget gitu ya. Jadi kalau bisa cari oli yang benar-benar udah hitam gosong gitu, baru kalian buat olesin cuy. Oke, okay? Gua mau cuci dulu dan mau lihat hasilnya apakah berhasil atau enggak. Oke cuy, jadi ini hasilnya ya, tuh hitamnya dapat lah ya, jadi nggak kusam banget. Dan gue saranin kalau bisa cari oli yang udah hitam banget sih. Nah terus kalau mau lo pakai shocklin, atau pakai clean, atau pakai sunlight itu sama aja sih. Kalau kata gue, yang penting olinya kudu hitam. Lumayan ya buat perawatan body. See you next time di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.